Halo, halo, selamat datang di channel YouTube-nya Zan Farm kembali. Kita saat ini lagi ada di kebunnya Zan Farm. Kita lagi ngangon domba. Nih, yang ngarit lagi capek nih, jadi kita udah aja lah. Kita angon nih, kita lepas dombanya. Lihat perut dombanya diangon gini, waduh, buncit-buncit banget perutnya. Kayaknya ini cara paling praktis melihara domba seperti ini. Tuh, ini di lahan odot. Lu bisa lihat kandang kami yang ada di kebun. Ini dombanya lagi makan sepuasnya, sengegolernya lah pokoknya sampai perut kenyang. Ini perutnya udah gede banget ini perutnya. Ini di channel YouTube saya ada anak domba tampan nih, udah masuk usia 4 bulan. Nih, nah kalau makannya kayak gini, ini sepuasnya lah makannya sampai kenyang. Dan kadang domba itu kalau udah kenyang, dianya nanti pulang ke kandang sendiri. Di sini banyak pilihan rumputan, odot, kopi, rumput liar. Nah silahkan aja lah dombanya pilih sendiri. Sampai kenyang, makan sepuasnya. Tuh, dombanya udah, badannya udah bagus-bagus. Lucu banget ya dombanya nih. Tuh, diajar angon. Sepertinya tambah sehat domba di kalau di begini nih dibandingkan dengan di kandang. Kita ada di atas bukit, lahap banget dombanya makan tuh. Itu ada domba berempat tuh, kita zoom ya. Nah ini udah disapih nih domba umur 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan. Nah, itu selalu barengan itu. Udah aja kita peliharanya, kita lepas aja. Dombanya montok-montok, makan sepuasnya, jalan sehat sambil makan perut kenyang. Oke, sekian. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.